Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling sempurna, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta menggerakkan semua anggota badan kita, semoga semakin membuat kita beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang banyak pertanyaan juga ya dari semua pemahar atau teman-teman Nusantara tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan khodam ya atau jin. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa Anda dukung channel saya dengan klik lambang merah yang tulisannya subscribe dan lonceng notifikasi dua kali supaya Anda berlangganan, supaya Anda bisa update tentang hal-hal yang jarang dibahas oleh orang di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, tentang ilmu-ilmu vibrasi antara energi diri dan alam semesta, tentang ilmu kebatinan, dan tentang ilmu-ilmu yang menyangkut benda berdua. Jadi, cara berkomunikasi dengan khodam. Sebenarnya, jin ataupun khodam, ataupun kalangan makhluk halus ini, mereka bisa diajak komunikasi. Meskipun Anda tidak mempunyai skill apapun dalam hal spiritual, tapi tidak kerana untuk Anda menggunakan amalan yang khusus bertemu dengan khodam tersebut. Kalau Anda mau mengajak komunikasi dengan jin atau khodam, kalau Anda pernah melihat orang kesurupan dan berbicara, ataukah jin yang masuk ke dalam badan seseorang tersebut menguasai psikolog dan jasad orang tersebut, Anda bisa mengajak dia berbicara atau berkomunikasi tentang pertanyaan apa yang Anda butuhkan atau apa yang Anda mau omongkan. Itu semua orang meskipun biasa mampu melakukan itu. Dan itu komunikasi ke tahap biasa ya. Jadi biasa Anda harus sangat hati-hati dengan informasi dari jin ini, karena sudah dalam muslim bahwa sangat banyak kebohongan dari jin-jin yang dia ungkapkan. Itu yang pertama, cara terdasar bagi orang yang tidak punya skill apa-apa. Dan Anda pun bisa langsung berbicara, ngomong seperti dengan manusia lainnya, karena dia meminjam jasad dari orang yang dirasuki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda ke tempat-tempat yang sedikit angker ataukah yang bisa dibilang gelap ya, kalau Anda mau berkomunikasi dengan jin atau khodam, biasa jawaban mereka adalah seperti lemparan, tangisan, atau suara-suara, karena tidak ada jasad yang dipinjam untuk berbicara face to face antara dia dengan Anda. Maksudnya adalah ketika Anda ke tempat-tempat sepi atau ke hutan atau ke tempat angker, ketika Anda meminta izin untuk berkomunikasi dengan mereka, mereka hanya menunjukkan lemparan, suara-suara tangis, atau yang pernah saya alamin dulu ya pribadi, ketika saya kerja di di Lombok, di Hotel Alam namanya, atau Hotel Wayan, karena di sana tempat pariwisata. Ketika di sana kebanyakan teman itu adalah Hindu, dan ketika saya sholat di atas gudang ya, biasa saya sholat di gudang di atas, ketika saya pasang sajadah, saya sholat, saya dapat sujud satu kali. Ketika saya bangun kedua kali, saya diteriakin di telinga saya sebelah seperti suara geraman, seperti wow, gitu, seperti itu, cuman sangat keras.
Itu sebenarnya mereka cara mereka berkomunikasi, tapi tidak bisa berbicara face to face atau seperti ngobrol langsung karena kalau tidak ada media yang biasa yang bisa dia gunakan karena bentuknya adalah gaib atau halus atau meta. Cara yang ketiga, Anda lakukan amalan yang pernah saya sebutkan. Untuk bagaimana Anda bertemu khusus di dalam mimpi. Amalan yang Anda lakukan adalah sebelum Anda tidur, mulai sholat tahajud. Sholat tahajud meminta keridhaan Allah. Membaca yang saya jelaskan di video sebelumnya, Pak, bagaimana cara melihat khodam benda. Ini juga berlaku untuk melihat khodam dalam mimpi. Yang bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib sirullah sifatullah wujudallah. Anda amalkan ini setelah Anda sholat tahajud, meminta niat Anda ke Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan untuk mengharapkan keridhaan Allah dan ijabah hajat Anda. Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim alladzina yu'minuna bil ghaib sirullah sifatullah wujudallah 333 kali di setelah Anda tahajud. Ketika Anda sudah melakukan tahajud dan zikir itu, barulah Anda tidur. Biasanya kalau ada khodam dalam diri Anda atau jin ataukah khodam yang ada di sekitar rumah Anda atau jin penunggu, maka kalau Allah mengizinkan, Anda akan dipertemukan khusus dalam mimpi Anda. Ya. Itu pernah saya lakukan dan berhasil, dan berhasil tidak berhasilnya atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu amalan tapi multifungsi, dan kalau Anda mau ijazahkan cukup Anda bilang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam hati, qabil tu, kirim Al-Fatihah ke bapak saya dan ke kakek saya yang bernama Haji Sabardianto dan Bapak Dahlan. Anda kirimkan Al-Fatihah satu-satu. Cukup itu untuk ijazah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, qabil tu, ajakan Al-Fatihah ke kakek dan bapak saya. Itu setelah sholat tahajud Anda lakukan 333 kali Bismillahirrahmanirrahim alladzina yu'minuna bil ghaib sirullah sifatullah wujudallah. Kalau Anda hafal doa nur nubuwah, Anda bisa tambahkan. Kalau Anda tahu yang tahu doa nur nubuwah. Dan untuk melihat khodam pada benda juga, itu Anda membutuhkan latihan terus menerus. Karena testimoni banyak juga saya upload yang banyak berhasil merasakan. Biasanya yang tidak berhasil yang malas latihan, mau sekali, dua kali, tiga kali langsung terlihat. Dan ikuti tata cara yang benar. Syarat pun untuk meditasi membuka cakra 6, Anda harus kuatkan fisik atau pit badan Anda, jangan sampai sakit supaya tidak ada gangguan, ya. Seperti itu penjelasannya. Anda bisa lakukan tiga tahap itu. Cuman yang pertama, biasa kalau orang kesurupan itu di tempat ruqyah syariah Anda bisa menemukan, ataukah orang-orang yang gampang masuk jin. Kalau Anda mengundang sendiri, kalau tidak punya skill jangan coba-coba, ya. Yang kedua, Anda bisa ke tempat-tempat yang sedikit keramat atau angker dan mengundang dengan mengajak komunikasi. Cuman cara mereka menjawab itu dengan lemparan, dengan suara atau katangis dan lain-lain. Itu tanda dia eksis dan tidak mampu untuk berkomunikasi langsung face to face karena tidak ada wadah untuk dia diam. Yang ketiga itu dengan melakukan sholat tahajud, meminta hajat, doa, keridhaan Allah dan membacakan zikir, mengamalkan zikir 333 kali. Bismillahirrahmanirrahim alladzina yu'minuna bil ghaib sirullah sifatullah wujudallah. Dan Anda minta pertemukan dalam mimpi. Insyaallah kalau Anda mendapatkan berkah, kalau ada pun juga itu akan terlihat. Kalau tidak ada, berarti kalau tidak ada di tempat Anda khodam yang mau khodam atau jin yang tidak ekstrim atau kuat ataupun yang keeksistensinya bisa kadang ada kadang tidak, maka itu kadang Anda tidak bermimpi apa-apa.
Cuman ini sebagian sudah melakukan, alhamdulillah sudah ada hasil. Semoga video ini berkah bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan like dan subscribe. Apabila ada salah kata itu dari kebenaran saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.